Empat orang cedera di New Zealand selepas seorang lelaki bersenjatakan tapak menyerang para pelanggan di tiga restoran makanan China. Mujur kesemua mangsa berada dalam keadaan stabil dalam kejadian malam semalam di Bandar Auckland. Seorang warga China berusia 24 tahun yang ditangkap di tempat kejadian dihadapkan di mahkamah hari ini. Dia boleh dijatuhi hukuman penjara sehingga 14 tahun jika disabit kesalahan. Motifnya belum diketahui tetapi menurut polis, tiada bukti menunjukkan serangan itu ada unsur perkauman. Sebuah laporan Pusat Antarabangsa bagi Perkembangan Bersepadu Gunung mendedahkan glasier Hindu Kush sedang cair pada kadar 65% lebih pantas dari tahun 2011 hingga 2020 berbanding dekad sebelumnya. Data juga menunjukkan rantau ini dijangka kehilangan 75% jumlah ais menjelang akhir dekad ini. Kehilangan glasier Himalaya ini boleh menjadi bencana bagi 2 bilion penduduk yang bergantung kepada sumber bekalan air yang penting ini.